Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, teman-teman. Dulur-dulur sekalian, kali ini saya ada di stasiun Gubeng Baru Surabaya. Di hari ketiga puasa Ramadan tanggal 25 Maret 2023. Hari ketiga puasa Ramadan 1444 Hijriah. Wah, baiklah. Kami informasikan untuk kereta di Lodiara dengan nomor kereta 2477 ke stasiun Purwakarta. Saat ini telah tersedia di jalan kereta. Situasinya seperti ini, teman-teman, tampak lengang di tempat-tempat menunggu pemberangkatan. Tadi saat saya menuju ke stasiun Gubeng ini, jalanan tampak lengang juga siang ini. Mungkin juga karena masih awal puasa, jadi belum waktunya untuk healing ataupun untuk liburan weekend. Oke, ikuti terus video keseruan di stasiun Gubeng kali ini. Apa saja kereta yang dinas dan kita sambil menunggu kereta lanjutnya yang menyediakan serangkaian gerbong kereta Lomba. Untuk teman-teman dan dulur-dulur, jangan lupa dukung terus channel ini. Dan yang belum subscribe, yuk klik tombol like dan subscribe-nya. Semoga rezeki teman-teman semakin berlimpah. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, ikutin terus video kali ini sampai selesai. Peristiwa pemasangan luku dengan gerbongnya. Yaitu CC207707 yang akan digandengan dengan rangkaian gerbong kereta Logawa di stasiun Gubeng Surabaya. Dan itu adalah rangkaian gerbongnya.
proses pemasangan loko ke rangkaian gerbong Logawa sudah selesai. Sekarang persiapan untuk kereta Logawa berangkat. C201-7703 baru datang. Itu kereta KRD. Kereta KRD berangkat kembali. Thank you.
Akhirnya kereta, rangkaian kereta Logawa berangkat dari stasiun Gubeng, Surabaya. Oke, dengan beratnya kereta Logawa, maka berikutnya video kali ini. Jika ada kata ucapan tampilan yang salah, mohon diungkapkan. Kita berasal bersyukur dan berdoa, bisa bakti kita, agar Aku kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini direkam pada tanggal 25 Maret 2023 pada saat puasa, dan penumpang yang naik tidak ramai seperti biasanya. Mungkin karena masih dalam suasana berpuasa. Oke. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.